Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi benar-benar serius dalam rencana pembangunan pelebaran jalan Jalur 2 yang rencananya akan dibangun mulai dari gapura perbatasan Kabupaten Muaro Jambi dengan Kota Jambi di Desa Penyengat Olak hingga ke kilometer 35 Desa Bukit Baling. Hal ini tampak dari adanya pertemuan yang dilakukan di ruang kantor Bupati Muaro Jambi pada Senin pagi. Pertemuan antara Bupati Masnah bersama dengan pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 4 Jambi. Selain itu juga tampak hadir dalam pertemuan tersebut, Komisi 5 DPR Republik Indonesia Haji Bakri, para kepala desa serta camat Cekernan dan Jaluko, yang wilayahnya dilewati pembangunan jalan Jalur 2 tersebut, guna membahas pembangunan pelebaran jalan Jalur 2 dengan harapan mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat. Selanjutnya, Bupati Muaro Jambi beserta rombongan langsung turun meninjau kondisi jalan yang nantinya akan dibangun Jalur 2. Dari hasil pantauan di lapangan, Bupati Muaro Jambi Masnah Busro berharap pembangunan ini dapat segera terrealisasi, serta mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Bupati menjelaskan nantinya pembangunan pelebaran jalan Jalur 2 ini akan dilebarkan sebanyak 3 meter dari bahu jalan, dengan menggunakan dana APBN. Dan untuk saat ini pemerintah pusat tidak memberikan dana ganti ruginya bagi masyarakat. Meski begitu, Bupati berharap masyarakat tetap mendukung program pemerintah ini. Mengingat pelebaran jalan Jalur 2 ini sudah sangat perlu untuk dilakukan karena volume kendaraan yang terus meningkat, sehingga kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di wilayah ini dapat dikurangi. Wacana pelebaran jalan Penyengat Olak Bukit Baling, sini ada juga Bapak Haji Bakri DPR RI yang ikut mendukung, mendorong, dan juga kepala balai pembina ini yang ikut membantu untuk terrealisasinya jalur dua Penyengat Olak dan Bukit Baling ini. Insya Allah mudah-mudahan berkat dukungan dari Pak Haji Bakri dan juga dukungan dari balai, insya Allah ini bisa terlaksana secepatnya. Ini terrealisasi tahun 2019, Bu ya? Insya Allah nanti akan kita usahakan ya, Pak ya. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, salam Tribrata.